walaupun tak jadi guys, adik burung. Walaupun tak jadi, tapi dalam dia masih kegebu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Okay, so hari ni aku pakai dah tak pakai periuk dah. Sebab semalam dah kena kecam teruk. So tak pakai periuk, kita tukar kepada orang panggil apa ni? Bekas, tapuwe, entahlah. Oh, betulkan sikit. Oh, okay, so cuaca sangat panas ya. Sampai berpeluh-peluh aku dekat dapur ni. So ini adalah untuk aku pukul orang yang komplain tu. Bodoh ni orang. So hari ni aku nak challenge diri aku. Tapi sebelum tu aku tak nak bagi tahu lagi resipi apa. Tapi kau mesti dah tahu sebab dekat aku punya thumbnail tu dah cakap kan. Okay, so hari ni macam yang korang baca dekat thumbnail aku tu, bahawasanya aku tulis dekat situ resipi. Tapi sebenarnya hakikatnya bukan resipi guys. Bukan tau. Aku ini adalah apa bodoh bahasa Melayu aku ni. Okey, sebenarnya hari ni aku buat challenge di mana aku kena masak Korean food. So aku pilih untuk buat telur apa yang gulung-gulung tu kan, atau bahasa English dia egg roll tampal, tak tahulah kan. So hari ni aku buat benda tu, bahan-bahan dia sangat simple. Tapi sebelum aku cerita bahan-bahan dia, aku nak yang belum lagi subscribe channel, korang subscribe sekarang sebelum aku pukul. Okay guys, bahan pertama yang aku perlukan untuk buat resipi ni, aku menggunakan susu segar daripada Dutch Lady. So aku juga menggunakan susu krim manis daripada Mary Gold. Dan aku juga menggunakan telur ayam. Untuk resipi kali ini aku menggunakan 4 biji telur ayam sahaja. Dan aku juga menggunakan bawang merah. Kalau korang nak guna bawang lain pun boleh, no problem. So aku guna juga carrot. Ni korang kena potong dadu-dadu tau, bagi kecil-kecil. Dan aku juga menggunakan cili padi merah hijau. Yang ni sangat sedap untuk menambah perasa-perasa pedas-pedas dia kan. So seperti biasa, secubit garam. Okay, first kali korang sediakan bekas. Dan seterusnya korang pecahkan telur yang korang sediakan tadi. Telur kali ni akan menggunakan 4 biji. So korang pecahkanlah dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Jangan penting, jangan pecahkan telur lagi korang. Lepas cakap, maafkan saya. So lepas korang pecahkan telur tu, korang kacau dah sikit bagi macam tu kan. So, selepas korang kacau, korang tambahlah susu korang tu. Ha, susu segar tu bagi dia, orang kata apa, menambah perasa gitu. Ha, lain daripada yang lain kan. So korang kacau, bagilah dia sebati. Wow, tengok tu kelembutan dia tu. Okey, selepas tu korang tambahlah sedikit susu pekat manis daripada Mary Gold tu. And then korang kacau lah bagi dia sebati. Korang tengok kan warna dia dah cantik. So korang tambahlah cili padi. Korang senang cerita bahan-bahan yang korang potong-potong dadu. Bukan dadu tau, tapi dia halus-halus. Sebab nanti korang nak gulung-gulungkan telur tu. So make sure texture je. Okey, daripada bahan-bahan tu sangat kecil ya. So dia akan jadi macam ni. Wah, cantik tak cantik tak ya? Macam agar-agar sedikit ya. Tapi ini telur Korea. Okey, seterusnya korang panaskan kuali. Ini kuali anti lekat. So korang untuk keselamatan, korang tambahlah sedikit minyak atau butter ke, margarin ke ya. Okey, seterusnya korang tuanglah korang punya apa dah panggil telur tu tadi tu kan. Bagi dia jadi macam ni. Cantiknya Allah colour dia. Nampak macam pizza. Tapi bukan pizza ya. Ini adalah telur versi Korea. Apa orang panggil? Telur gulung. Oh, cantik. Ya Allah cantiknya. Betapa kesedapan dia ya. Kau yang mana belum lagi subscribe aku punya channel tu, korang subscribe dulu tau. Jangan tonton je. Sepok hansak gila. Okay, seterusnya korang bila dah masak telur tu kat bawah, tibalah masanya untuk korang menggulungkan dia. Aduh, susah weh aku nak gulung benda ni. Sumpah aku cakap kau, sebab ni kali pertama kan aku buat kan. Betapa sedihnya aku tengok betapanya. Tapi resepi ni sangat simple. Tapi itulah, setiap kesenangan ada kesukaran dia. Kesukaran dia ni bila kita nak menggulungkan dia ni. Korang tengok lah, korang tengok eh. Ya Allah, tapi make sure
korang gulung dengan cantik lah. Sebab aku ni bukan kreatif sangat pun. Aku tak pandai bawa nak gulung ni. Tengoklah air. Apa yang aku buat ni tak faham lah. Apa yang aku buat ni adalah susah benar nak menggulungnya. Panjang lebar. No way. Tapi make sure korang gulung dia dengan perlahan-lahan tau. Oh, lupa nak cakap. Bila korang masak benda ni, korang kena menggunakan api yang sangat kecil. Ni untuk dia tujuan api yang sangat kecil ni untuk kita bagi masak dekat atas je. Tak ada lembut sangat ni. Tengok orang tengok ya Allah sedap je. Sumpah aku cakap kat korang sedap dan simple. Tapi cara nak gulung tu dia susah. Okey, ni benda dah siap gulung lah. Sebab lambat sangat aku gulung tadi. Tengoklah kat bawah dia dah jadi warna kehitaman tangan tu. Oh sedih. Okey, untuk lapisan keduanya, korang tambahlah sedikit minyak untuk mengelakkan dia daripada lekat kan. Korang buatlah macam ni. Sangat simple, sangat senang je actually-nya. Tengoklah betapa mudahnya korang lah gas. Walaupun kuali ni anti lekat, tapi kita tak tahu apa yang terjadi pada masa depan. So kita tambahlah minyak. So korang tambahkan disebabkan aku dah malas nak buat banyak lapisan. So aku masukkan semua pancuhan tadi. Tapi untuk menasihatkan korang, korang kena buat nipis-nipis tau, baru dia cantik elok. Okay guys, so masak dah. So ini final look dia. Sangat menyedihkan guys. Sangat menyedihkan. Tapi resipi yang aku bagi tu betul-betul resipi dia. Bukan betul-betul lah. Tapi aku ada tambah-tambah juga. Yang dekat sini rasa dia sedap. Aku cuba rasa. Rasa dia sedap. Cuma aku tak pandai nak apa, rollkan dia. Aku tak pandai nak rollkan dia. So sangat simple. Oh sedap. Sekejap aku cuba makan ni. Cuba makan. Oh lupa, kita tambah sambal. Sambal jantan mak aku. Kita cuba makan dengan sambal. Rasa dia macam mana? Resipi ni sangat-sangat simple. Korang kalau korang dengar PKP tu kan, aku nasihatkan korang untuk cubalah buat resipi ni. Tak adalah korang makan telur dadar yang biasa ni. Actually roll ni kan, yang telur yang aku masak sekarang ni, sebenarnya telur dadar biasa je. Tapi dia tambah apa, dia tambah susu. Macam tu je kan. So nanti dia rasa. So dia rasa apa. Tapi aku rasa kalau aku masak ni sedap kan. Korang tengok kat dalam. Walaupun tak jadi guys, walaupun tak jadi, tapi dalam dia gebu bukit gebu. Sorry, sini makan. Panas. Sedap. Sangat sedap. Sedap gila. Sedap. Sedap ya. Tak boleh buat bincang. Okay guys, tu cara-cara aku buat korang punya telur dadar atau telur gulung dia. So mana yang ingin cuba resipi ni, korang boleh cuba bahan-bahan dia sama macam aku. Tapi cara nak gulung tu mungkin korang lagi prefer yang lagi elok lah daripada rupa yang aku punya kan. So yang mana lagi, yang mana suka aku punya video, aku harap sangat korang like, share, komen. Dan jangan lupa yang mana lagi belum subscribe aku punya channel, untuk kali ni korang subscribe ya. Sebab lepas ni aku akan buat kek tanpa telur. Pernah dengar kek tanpa telur?